Halo guys, kembali lagi bersama gue Zed. Dan pada hari ini kita bakalan menentukan pemenang dari lomba gue yang fan art Z22 1 million, yang dimana bisa kalian baca sendiri pada tab community gue beberapa hari yang lalu. Ya, pengerjaannya kalau gak salah gue sampai lah mungkin 6 atau 7 hari mungkin, karena deadline-nya itu 1 April. Yang jelas deadline-nya itu malam tadi jam 12.00. Jadi kalau ada yang kirim sekarang atau telat, ya maaf, nggak bisa terima. Apalagi di sini terdapat 280 post. Jadi kalau art kalian nggak masuk ke dalam video, bukannya gue nggak pengen masukin, tapi videonya bakalan kepanjangan nanti. Jadi ya gue singkat dan gue buat sebanyak mungkin yang gue include pada video. Jadi gue nggak bakal berikan banyak komentar untuk satu art. Jadi kita akan mulai dari yang paling bawah ya guys ya. Oke, kita bakalan mulai dari Fatley the Miner. Nah ini tuh bagus ya, bagus. Dia menggambarkan gua memegang seperti sebuah aura atau sebuah kekuatan Legend of Enchant. Mungkin ini adalah kekuatan lapis lazuli. Dan karakter gua well executed, backgroundnya juga bagus. Dan kalau dibuat sebagai profile, oke lah. Nah ini gua membaca buku dengan, ya ini gua suka gini. Bisa kalian lihat sendiri, ini bagus banget ya. That's pretty impressive. Hey yo, hey yo, my boy. Bagus, tapi terlalu terbuka, I guess. Wow, wow, wow. Look at this, buddy. Bukan master, just want to join. You are master, dude. Lihat ini. Ini bagus banget ya dari pencahayaannya, stylenya, karakter gua yang well executed. Well, nice. Buset, buset. Banyak banget buku yang gua baca. Herobrine, Coordinate, Ancient, ini. Command Block, Potion, Map. Ini bagus nih, bagus nih. Bagus banget. Ini dia guys, Z22. Pusat sampai dibuat huruf ininya, Ancient Builder-nya, huruf Enchanting Table-nya. That's nice. Nah, interesting. Simple tapi banyak makna. Karena di sini gue baca ya buku Enchanting Table sesuai tema. Karakter gue juga dapat dan it's good, pretty good. Buset, Aozen Fuyuki. Buset, ini Skyfire ya? It will be being like in a big city. Ini kayak Skyfire gitu ya. Kayak ini matanya nih, berkilau. Keren sih. Ini gue gak bisa bohong, keren ini guys. Ancient Builder Lore. Ini kayak Skyfire, futuristic. Gokil sih, gokil, gokil. Nah, Jihad Guslan. Well, simple tapi cocok, sesuai. Apalagi kalau dibuat apa ini, YouTube profile. Ini udah cocok banget ya. Bulat gini kan, gokil sih. Oh, interesting, interesting. Okay, ini keren sih, keren. Ini keren banget. Nah, ini keren, keren, serius keren. Okay, ini adalah pemenang kita waktu 800.000 Will Gallery. Masih dengan gambar yang luar biasa. Ini Ancient Builder Lore. Ini huruf-huruf Minecraftnya. Everything seems perfect. Keren. Nah ini kalau dibuat profil mungkin gini ya. Bagus guys, bagus, bagus, bagus. Ini bahasa Minecraft. Ini buku tentang Ancient Builder Lore. Gua gak bisa baca ini. Oh, I see. Ini simple ya. Ini yang lumayan. Ini yang full. Keren, keren, keren. Jadi gua bisa ngelilai gimana. Ini bagus sih, bagus banget. Kalau jadiin profil juga bagus. Oke, ini bagus ya. Kayak anime juga. Iya bener. Apa nih, bagus banget. Kayak bisa berkata-kata gue. Gue gak bisa ngeluarin suara lantang ya, keluarga gue di sini. Oh, another anime style. Buset, 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 buset. Gokil. Emang gue ini anime banget ya. Udah cocok jadi VTuber gak guys? Ini bukan anime style. Mungkin manhwa style, I don't know. Tapi bagus, 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 bagus. Interesting. Iya kayak style AOT. Bener sekali. AOT siapa sih? Studionya MAPPA ya, MAPPA Studio. Ya mirip, mirip dengan MAPPA. Ini mirip Armin. Ada alay. Ya ini bagus. Oh, hey yo, you guys need to chill out. This one is nice. Ini keren, keren, serius keren. Oh my god, are you kidding me? Oh ini Fatley the Miner ya. Oh ya, yeah. Kan gue udah bilang ya, boleh 2 gambar, boleh 3 gambar. Bagus, bagus banget. Ini bagus banget. Well, this is so good. Oh my god, you guys are nuts, completely nuts. What is this? This is crazy.
This is actually crazy. Oh my god. What? Gila sih. Niat banget kalian. Oh my god, you guys are nuts. Gila. Ini gua enggak tahu bilang gimana. Ini bagus banget ya. Ini aduh. Gimana gua bilang ya? Ini bagus loh. Oh my god. Oh. Gue gabut. Enggak lucu gabutnya. Ini gabutnya kok bagus gini ya? Kalau gua gabutnya enggak berkelas, guys. Ini gabutnya berkelas, guys. Oh. Bagus ya. Ini bagus serius. Gua gak bohong, ini bagus, guys. Ngapain gua bohong? Gua aja gak paling gambar. Oh, interesting one. The initial concept of this image was to have a library theme, but since it was already on the market, I thought something new, end up adding warden on the background. Oh, I see. Warden ya. Oh, kawaii ne. Cute Z22. Gokil. Kan gua tanduknya, guys. Nah, ini yang gua suka nih, gua tanduknya. Ini gua enggak tahu. Never gonna give you up. Yes. Enggak sih. Udah gua baca duluan soalnya. What the fuck is this, dude? Wait, look at my face. Oh my god, this is nuts. What? Oh my god. Ini ada prosesnya juga. What is this? This is nice. Kawaii. Kalian tahu gak kawaii? Semua orang tahu sih. Oh. Buset. Ini ada prosesnya ya. Ini keren. Serius. Ini keren. Kok keren sama si D? Oh my god. You guys are completely nuts. Kalian semua. Aduh. Dah lah, pusing gua. Capek gua. Besok puasa ya kan? Gua mikir gitu. Makanya gua gak mau mikir kalau lagi puasa. Oh, this is some Ikemen stuff. Ada dua ya, dua versi ya. Buset, Ikemen banget. Nah, ini guys. Ini. Oh my god. You get my applause. Oh, we've got some interesting stuff here. Oke, okay. Dua. Ada tiga. Ada tiga versi. Versi chibi. Versi, I don't know, versi this one. Oh my god, ini gua Demon Lord. Ini ditata thorns. Ini kayak Demon Lord, tapi keren. Oh my god. Okay, ini gambarnya Z22. Karakternya cocok. Ada thorns juga di sebelah sini. Nice. Hey yo, you guys need to chill out. Bikin buku sebanyak itu susah banget, dan karena referensi gambar buku Minecraft cuma sedikit, jadi cuma ada sebanyak satu rak saja. Oh my god, ini ada golden play button-nya. Nice. Interesting. Udah ganteng belum? Tanggal lelah nih. Gak usah banyak gaya, silau kameranya itu. Buset. Ini nice ya, kawaii. Ini cocok juga untuk profile. Oh. Kalau kalian lihat sekilas, nggak ada muka gua. Tapi kalau kalian lebih dalam lagi, ada muka gua sih. Matanya, ini mulutnya, ini hidungnya, ini. Gua suka style kayak gini, guys, sebenarnya. Gua jujur ya, gua suka style kayak gini. Kayak ini menggambarkan ancient wielder, walaupun tapi library. Tapi ini adalah Ender Eye. Ini booknya. Gua suka style kayak gini. Bukan style sih, tapi cara gambar yang seperti ini. Apalagi cocok untuk profile kan. Oh my god, kalian nggak tidur atau gimana sih? Gua heran lu sama kalian. Gimana cara gambar sebagus ini dalam waktu singkat ini coba. Oh my god. Ini kayak benar-benar kesatrianya, guys. Tanduknya ada, karakternya gue banget, bukunya dibaca. Terus next. Oh ya, ini cara penggambarannya. That's completely nice. So nice. Oh my god, you guys are nuts. 20 jam lalu, ini baru-baru berarti ya. Ini armor gua shiny, little shiny. Another version of kawaii. Oh my god, this is kawaii. This is so cool, dude. Ini emang karakter gua banget. Blocky. Main, ada buku-buku lain. Ini, gua lagi baca tentang Wither. Oh, interesting. Very nice, very well. Sejarah, orang telat baru tahu info kalau ada lomba.
Oh. Hey yo. Hey yo dude. Bentar. Enchantment itu adalah percobaan nether. Yang kedua, incident weather and portal dimensi baru di end. Transformasi sejadi zombie karena weather. 7. Enchant builder yang masih hidup atau keturunannya. Ceritanya lo. Dibuat cerita lo. Aduh guys. Ini kok buat profile perfect banget. I guess. Memegang apple. Ancient builder lore. Oh, ini step by stepnya. Bagus, ini bagus. Completely well executed. Oh shoot. Kita mendapatkan sesuatu yang interesting di sini ya. Interesting. Kita baca background cerita. Background bercerita tentang sejarah ancient builder. Serius? Oh, ini Enderman. Ini I don't know. I don't even know this. Ini kayaknya ancient builder. Ini ancient builder. Megang kekuatan. Bro, gokil sih. Kayak di dinding-dinding rumah orang kaya gitu gak sih? Style-nya. Buset dah. Okay. I'm so tired to finish this drawing. The deadline is too fast. Ya bener. Gue gak bisa bohong kalau deadline itu cepat banget. Tapi bagus ya. Nah, bahkan sampai dibuat versi profile picture-nya. Gokil. Oh. Oh my god. You guys are insane. Gua enggak tahu mau bilang lagi mana, guys. Gokil sih kalian. Nah, kalian lihat sendiri ya. 35 menit. Kira-kira video ini panjangnya berapa? Oke. Okay, jadi di antara semua ini, kira-kira siapa pemenang? Coba. Kira-kira siapa pemenangnya? Ini semua gambarnya bagus-bagus banget. Nah, di antara semua orang yang ada pada video kali ini, menurut kalian pemenang dari Z22 1 million competition dengan hadiah senilai 1 juta rupiah itu siapa? Dengan 240 fan art, gua harus memilih satu orang pemenang yang benar-benar cocok dijadikan sebagai pemenang, yang layak, yang bagus, yang luar biasa perfect untuk profile picture gua. Kira-kira menurut kalian siapa? Coba kalian komen di bawah. Menurut kalian siapa? Ada yang kelewatan deh. Wait. Gua belum lihat tadi pesan gua yang ini. What the f? What? Gua enggak lihat. Yo, hey yo. Hey yo. What? You guys need to chill, really. You guys need to chill out. Okay, kita bakalan buat top 5-nya, guys. Top 5 nominasi biar lebih wah gitu. Iya enggak sih? Nah, sekarang kita udah punya 5 kandidat. Atau bisa bilang 5 nominasi yang akan menjadi pemenang Z22 1 million competition. Okay, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Kalian tahu sendiri kenapa gua pilih. Yang pertama, look at this, bro. Perlu komplain, perlu gua kasih tahu kenapa ancient nominasi ini. Ancient builder lore-nya itu bukan cuma biasa, tapi kaya banget. Background-nya itu loh, itu yang gua suka banget. Apalagi ini cocok banget jadi profile. Ini enggak perlu gua tanyain lagi ya. Detailnya, man. Bro, this is completely nuts. Yang ini, bro, ini seluruh cerita digambar. Dari awal penciptaan ada portal sampai ke penghancuran Wither. Dan ini enggak usah kalian bilang lagi kan. Karakter gua ada Thorn di sini. Ada Wither di sini. This is ancient builder lore. Jadi, 5 orang ini adalah salah satunya pemenang. It's hard to choose. Nah, jadi pemenang dari semua atau dari kelima kontestan ini adalah pemenangnya dari kelima kontestan ini adalah penentuannya agak grogi, guys. Jadi pemenangnya adalah selamat kepada Charlie Zetti. Ya, selamat. Sekali lagi, selamat kepada kamu yang telah memenangkan kompetisi kali ini. Alasan Charlie menjadi pemenang untuk kompetisi kali ini, yang pertama, cocok sesuai tema. Ya, itu tentu saja. Gua enggak mungkin jadi nominasi. Ini gua suka banget. Apalagi di sini ada karakter gua, secondary karakter yang juga cocok in frame. Dan itu unik banget. Jadi, dengan alasan itu gua buat Charlie sebagai pemenang. This is a completely crazy, insane card. Jadi selamat kepada Charlie. Nanti tinggal kamu DM saya. Enggak sih, kurang ajar. Gua selalu kurang ajar. Nanti gua DM. Ini akan menjadi foto profile untuk gua selama entah setahun ini atau sampai 1.5 juta atau sampai 2 juta.
karena nanti akan kuadakan lagi kompetisi guys. Jadi profil gue itu dari kalian semua, bukan dari gue sendiri. Kepada 5 kontestan yang di sini yang menjadi nominasi, gue nggak akan tinggal diam. I mean, you guys get a bonus of course karena menjadi nominasi. Setiap orang selain dia udah menang. Jadi 4 orang ini itu akan mendapatkan masing-masing uang Rp100.000. Jadi ya total hadiahnya sebenarnya bukan 1 juta, 1.400.000. Sebenarnya 1 juta sih, gue gak pengen buat nominasi gini. Tapi karena gambar terlalu cantik, terlalu bagus, ya gue kayaknya harus ngebuat deh untuk mengapresiasi karakter-karakter sini. Jadi masing-masing kamu mendapatkan Rp100.000. Nanti gue DM secepatnya mungkin, kalau video udah keluar ya. Kalau videonya udah keluar. Dan selama 24 jam ke depan, gue gak akan ganti dulu profile picture gue. Karena apa, kalian spoiler dong? Udah ngelihat foto profile picture, pasti udah tahu pemenangnya siapa. Jadi selama 24 jam ke depan setelah video rilis, nope, profile picture gue masih sama. Tapi ya, yeah, thanks for everything dude. Untuk building competition itu agak sedikit lama, karena itu emang bener-bener harus susah lah pokoknya. Jadi that's it, have a nice day semuanya, dan bye-bye. Selamat kepada Charlie.